Halo semuanya, kembali lagi bersama gua yaitu Flurry Slip. Jadi, pada kali ini gua bakal meneruskan gameplay gua bermain game Little Nightmares part keempat. Dan di chapter sebelumnya, kita sudah bertemu dengan bos yang baru teman-teman. Atau bisa kita bilang monster yang baru, yaitu adalah juru masak yang memasak di tempat asing ini. Dan sepertinya kita bakal bertemu lagi dengan juru masak itu seperti kita bertemu dengan tangan panjang. Apakah kita akan membunuh dia seperti yang satu itu? Atau kita akan kabur saja dari dia? So, gimana keseruan gua bermain game yang satu ini? Selesaikan sampai habis ya. Oke, kita sudah kembali lagi di toilet ini. Yang kemarin itu di bos ini adalah tempat dia masak ya guys ya. Dan apa tak akan menanti kita di depan sana? Oh, ada suara guys. Ada suara guys. Apa sebentar gue mau ngecek dulu ada apa di sini. Oke, ada sesuatu. Bentar. Oke. Wait. Ini siapa? Oh my god. Jangan bilang dia kok yang tadi loh. Waduh. Itu yang tadi loh. Itu bener itu kok yang tadi guys. Oke, jangan bilang kalau gue bunyiin ini dia bakal datang. Ya coba ya. Oh enggak. Dia enggak datang. Oke, nice. Jadi si kokinya ini lagi istirahat dari tadi ya di tempat tidurnya dia. Dan wait, kenapa kita balik ke tempat ini lagi? Wait, kenapa nih? Lah, dari siapa? Kok gue balik ke sini lagi sih? Wait, kenapa gue balik ke sini lagi, guys? Tadi ini kan gak kebuka ya? Oh, ini bisa naik turun gitu ya? Aduh, gue gak ngerti nih, guys, teka-tekinya nih, guys. Oke, buka. Sebentar, ini gue mesti ngapain? Gue juga gak tahu. Gue mikir dulu ya, mesti ngapain. Kan tadi ada orang tidur sini nih. Berarti yang tidur sini tuh bukan koki yang tadi. Berbeda kokinya, guys. Bentar, apa aku mesti naik ke atas sini? Dia bangun. Oh. Sini. Pelan-pelan. Dia di sini gua. Dia gak ngeliat. Belum. Oke, aman. Harusnya aman ya. Bentar, tunggu di jauh. Oke, udah jauh. Abis itu gue mesti kemana? Ini kita ambil dulu. Kita ambil terus terusin dulu. Abis itu gue mesti naik ke sini harusnya. Iya, naik. Enggak. Ketahuan. Oke. Naik dong. Aduh, kenapa nggak naik gitu loh? Aduh. Kok nyangkut? Ini nyangkut loh. Nyangkut, cuy. Enggak, ini nyangkut loh. Gue naik tadi loh. Lah. Oh, gamenya ngebug kayaknya tadi, guys. Iya, tadi gamenya ngebug. Gue nyangkut loh. Oke nih, teman-teman. Jadi yang tadi di atas itu emang bukan siapa-siapa ya. Maksudnya bukan hantu yang tadi, tapi beda orang lagi. Jadi ini kebuka dan kita bisa naik ke atas lagi. Sebenarnya gue nggak tahu ya teka-tekinya gimana cara nyelesainnya, atau mungkin kan di chapter sebelumnya itu ada pintu yang kekunci ya, apa gue mesti ke situ? Karena kalau kita lihat ya di sini tuh udah nggak ada jalan sama sekali guys. Ya, coba gue kesini lagi, gue cari di sini ada apaan. Gue nggak tahu itu loh. Oh wait, ini dia kuncinya. Tapi kan dia bangun. Gimana tuh, gimana?
Terus dia bangun gimana dong? Waduh, 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 waduh. Terus gue kemana? Cara gue kesana gimana? Waduh. Oke, tuh udah jauh. Tuh udah jauh. Oke, sekarang. Meninggoy. Maaf guys, gue skip sampai bagian tadi guys. Oke. Sudah mulai di sini lagi. Sudah mulai di sini lagi. Sebentar, dia matikan lampu. Habis itu kita ngumpet di sini sampai dia pergi lagi. Oke. Gimana cara biar gue gak meninggoy ya? Oh, gue kesini dulu. Habis itu turun ke bawah. Oke, bisa. Hup. Pelan-pelan. Hup. Dia gak denger kan? Oke, dia gak denger. Oke, dia gak denger. Bagus. Waduh, dia datang. Gue mesti ke atas sini, gue gak tau caranya gimana tapi... Oke, jauh. Dan bisa gue tarik gak ya? Gue mesti kemana? Oh, wait. Ini kayak bisa gue gelayutin gitu gak sih? Bentar. Kok bisa gini. Hup. Oke. Nice. Udah kita bisa selesaiin guys. Kita bisa selesaiin teka-teki ini dengan cukup elegan. Gak elegan sih, gue mati berkali-kali tadi. Oke, gue gak tau dia kemana. Yang pasti gue mesti kesini karena perkiraan gue mesti ngebuka pintu yang ada di bawah. Dan yang pasti gue mesti ngelewatin orang itu lagi. Oh, halo. Udah lewat guys. Oke, kita lihat dulu di sini. Waduh, dia. Untung aja gue gak buru-buru loh. Oke, sebentar. Gue gak tau dia mau kemana. Apakah dia balik motong-motong lagi atau enggak. Oh, dia pergi. Sekarang. Eh, duduk. Oke, belum. Oh, dia balik. Oh, enggak. Ntar gue tunggu di sini. Gue gak tau dia mau kemana. Bentar. Dia bakal ke... Oh, kesini. Bentar. Eh, duduk. Masuk. Aduh, hampir aja ketahuan. Aduh, tegang banget cuy. Oke, dia gue gak tau bakal kemana lagi. Dia bakal sana ya. Dia bakal sana ngambil. Kan ngambil kesini nih. Bentar, kita hitungin dulu waktunya. Habis itu dia balik lagi. Dan dia bakal nyemplungin kesana. Nah, sekarang saatnya gue lewat. Harusnya ya. Sekarang. Oke, harusnya ketahuan ya. Oke, kita masukin. Oh, drone. Oke. Sekarang apa? Oh, naik atas. Hup. Sini. Hup. Terus itu kesini. Oke. Oish. Wait, kenapa tempat ngumpet? Gue mesti naik ke situ. Oke, gue mesti naik ke atas sini. Wait. Aduh. Nice. Tuh dia pencet. Hap. Now what? Wait. Sekarang ngapain? Ini apa deh? Ini apa? Wow. Ting dong. Gue mesti kepain. Oh, ini ada pintu. Gue mesti kesini kah? Wait, ini apa? Oh, ada tempat safe. Tempat safe. Bisa dibuka gak? Gak bisa. Oh, bisa dibuka. Gue gak tau nih mesti kemana nih guys. Nyangkut. Yang pasti gue mesti naik ke atas dulu. Ntar ya guys ya, gue selesain teka-tekinya dulu. Bener gak ya? Oh, gue tahu. Gue kesini. Nah.
Oh, nice. Terus itu kita tarik ini ke sini buat di kayak tadiin apa sih dipotong-potong. Terus itu lagi nggak yang mesti kita potong-potong? Apa nggak bisa lagi? Oke, coba dulu ya, coba dulu ya. Kita coba dulu yang ini apakah bisa atau tidak? Wait. Ini apa ya? Oh, ini another daging. Kita mesti butuh banyak daging, guys. Oke. Okay. Nggak jatuh dia. Jatuh dong. Wait. Cukup kah segini? Apa mesti buat lebih banyak lagi? Oke, okay. Kita cari dulu ada lagi nggak ya di sini? Udah nggak ada ya? Udah nggak ada lagi ya? Oke, okay, kita coba. Kita coba bunyiin yang tadi. Maksud gua nyalain apa sih itu namanya yang tadi tuh? Gilingan dagingnya. Semoga aja nggak berisik ya suaranya ya. Tong. Oke, okay, hop. Hop. Wait, itu udah alat puterannya berarti gua mesti I know it. Nah, habis itu kita puter. Oh. Wow. Ini sosis, guys. Terus panjang gitu loh. Terus segitu cukup ya? Oke, cukup. Hop. Nah, habis itu kita awowo di sini. Wah. Nice. Oke, bentar, gue tarik napas dulu. Oke. Kita berhasil nyelesain dua teka-teki yang tadi sulit banget. Yang pertama sih yang bener sulit. Kalau gue nggak tahu itu ada kunci di situ, gue bakal gagal, guys. Dan bakal bolak-balik ujung-ujungnya. Lo bisa lari apa ya? Lama sekali jalannya, guys. Oke, apa ini? Wow. Itu tempat yang asing. Dan tidak ada tempat untuk bersembunyi mungkin. Apa ini? Kita bisa ngumpet di sini. Tapi tidak ada apa-apa sih. Oke. Okay. Oh, wait. Ada pintu yang bisa dibuka. Berarti yang tadi itu bisa kita dorong dong. Ayo dorong. Bukan yang ini kita dorong. Apa ini yang mesti kita dorong? Oh, nggak bisa. Keberatan. Apa yang atas ini? Kita dorong. Ayo. Ah, nggak bisa. Wait, kita mesti ngapain ya? Aduh, another teka-teki. Another day. Oh, ini. Ini nggak bisa juga. Apa yang mesti kita dorong ya? Kalian nggak bisa naik atas gitu loh, guys, kalau nggak bisa ada kuncinya. Aduh, pusing sekali sama ini teka-teki. Hop, nggak perlu pakai lompat, bang. Ini tinggal lompat aja bisa pencet. Ngapain lo pusing? Oh. Guys, gua nggak tahu itu ada si masakannya itu. Wah, menyebalkan sekali. Oh, berarti itu fungsinya gue ngumpet di situ. Berarti sekali gue pencet langsung gue kabur, guys. Kesini, ya betul. Oke, coba ya. Apakah teori gue bener apa enggak? Bentar, nih pencet dulu, pencet terus, belum. Pencet, dadah, kabur. Aduh, masuk. Semoga nggak ketahuan ya. Oh, diangkat. Oh, dia mau ngapain? Oh, ngambil keju. Dia mau ngambil keju doang. Dia mau ngapain? Oh, ngambil daging. Waduh. Iya, dia ngambil daging. Dipotong-potong dulu. Masukin kantongnya dia. Udah kah? Gue udah bisa pakai lift kah? Oke, gue tunggu dulu ya. Gue tunggu dulu sampai dia balik ataupun nggak balik. Enggak kah? Oh, dia balik. Dia balik kemana? Oke, jadi dia ngulangin semuanya itu ya. Oke, dia ngulangin semua polanya tadi. Pertama ngambil keju, ngambil daging, lalu dia ke sana. Jadi gua bakal perginya kalau dia udah setelah ngambil daging di sini baru gua pergi, guys. Pelan-pelan. Karena dia pasti bakal ketahuan, guys, kalau gua gerak di sini nih. Soalnya deket banget. Gak mungkin lah dia budek. Dia pasti denger. Coba ya. Oke, sekarang.
Dia batuk lagi, kaget banget gua. Astaga, astaga. Sekarang. Wow, nice. Wuhuy, gak ketahuan. Woi, woi, kejar. Dikejar. Dia tahu. Woi, gimana nih? Woi, gimana? Oh, dia gak bakal mikir gue kesini sih. Dia gak bakal mikir gue masuk lubang sini. Ayo, di mana gua? Dia buka pintu. Ding dong. Oke, nice. Lalu ngapain? Yang lu bilang gua mesti ke sana juga. Iya betul, gua mesti ke sini juga, guys. Oh, dia masak. Ya, bentar, gua mikir dulu mesti kemana. Ya, ini nggak bisa dilihat gitu apa ya? Mesti ngapain gua? Bentar. Itu ada kunci di situ. Ini ada kunci di sini, nggak tahu buat apa sebenarnya gue. Apa gua mesti lari ya? Coba ya, guys ya. Doakan saya berhasil. Oke, let's go. Dia kesel. Oke, nice. Gue berhasil lolos. Wait. Ada apa ya di sini ya? Itu udah tempat untuk naik nggak sih? Harusnya nggak ketahuan sih. Bentar, gue mikir dulu. Itu tempat pencetan. Apa buat naik ya ini ya? Coba kali ya gue pencet. Eh, ketahuan. Wah. Aduh, teka-tekinya susah banget, guys. Bisa-bisa gue nyerah loh ini sama teka-tekinya loh. Oke, guys, mari kita coba lagi. Gue juga bingung tadi sebenarnya ada kunci. Apa jalannya itu kunci buat buku yang di bawah tadi ya? Bisa jadi. Oke. Mari kita coba strategi berbeda karena tadi gue terlalu nekat untuk masuk ke sini, guys. Bentar. Belum. Kan tadi pengalih perhatian, apa gue mesti ngambil kuncinya apa gimana? Wait. Oh, aman. Oke. Okay. Jadi dia mulai motong-motong lagi. Oke, okay, nice. Ntar kita bunyiin dulu, abis itu kita lari. Lari. Aduh, biasa anda. Nyangkut. Coba, please. Ambil dong, ayo dong. Aduh. Ayo lari, kenapa diem? Hah. Gue baca banget sama ini game. Bukan nyindir developernya, maksudnya ini loh. Sensor keyboardnya loh. Dia ngejar. Dia tahu. Jalan dong, jalan. Please. Oh, dia ngejar. Nice. Wah, hampir. Gua hampir ketahuan. Wah, itu dikit banget loh. Gua dikit lagi ketangkep loh gua loh. Wait, gua mesti kemana? Ya, gua mesti kemana? Ini apa nih? Ini gua mesti kemana sekarang? Bisa gua naikin kayak ini? Gak bisa. Oh, nih bisa gua naikin. Oke. Yang ini. Selamat guys, itu dikit banget loh. Dikit lagi gue bakal ketangkep cuy. Oh my god, sangat dikit banget. Di sini gue bisa naik. Oh, ini tempat cuci piringnya ya. Dan di sini ada monsternya lagi. Jadi ada banyak sama mereka ya tuh. Gak cuma satu gue sekarang. Tidak banyak. Oke, terus aja kita kesini terus.
cuek, cuekin aja cuekin. Lalu kita bisa masuk ke dalam sini. Bener dong, mentok. Bentar-bentar gue dulu. Abis itu gue masuk kemana ya? Abis masuk sini nih. Tembus nggak masalahnya? Oh, ke situ, ke situ, ke situ, ke situ. Oke, coba ya, coba ya, coba ya, coba ya. Oke, kita coba. Coba nih, kayaknya gue pasti bakal dikejar nih, gue yakin banget 100%. Ah, bener. Oke, kita ngumpet dulu, Wah, curang, mereka berdua guys. Mereka party. Oke, aman, 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 harusnya aman ya. Nice. Jadi kita berhasil. Berarti gue tinggal ke sana doang ya. Ayo cuci piring lagi yuk. Tuh numpuk tuh piringnya tuh. Kamu harus cuci dengan benar. BTW ini cuci piring apa? Sarang laba-laba ya? Ini ngapain dah? Kan ada apa-apaan di situ, guys. Lalu di sini ada apa? Apa gue mesti lari ya? Oh, dia cuci piring di sini. Gue mesti pelan-pelan. Biar gak ketahuan. Oh, nice. Oke, berarti gue mesti ke atas sini sebentar-bentar ya. Gue gak boleh asal pencet tuas. Gue mesti lihat sikonya dulu. Lalu, oh itu bakal kebuka. Coba kali ya. Coba, oke. Kita coba, abis itu gue langsung naik turun ke bawah. Ayo, semoga berhasil ya secara gue ya. Nice banget. Bentar. Itu gue mesti naik ke atas tadi. Caranya gimana gue naik ke atas? Gimana caranya? Sumpah gue gak tau banget ini cara naik ke atas gimana. Iya bener guys, cara naik ke atasnya gimana gue gak tau. Oke. Jangan cuci piring ya. Coba naik ke atas dari sini ya. Coba naik ke sini. Hop. Hop. Gak bisa. Wait, ini nyambung ya? Apa gue mesti ini? Wow, ketahuan! Hup! Lari terus! Masuk! Hampir! Bentar, oh ini nyambung terus tuh. Ya berarti gue mesti ikutin arahnya ini. Oke, bentar ya. Kita coba dulu. Sampai deh ke sana. Sampai yang itu jauh. Oke, sekarang lari-lari sampai gue ke bawah ya. Gue mesti lari ke bawah. Lari. Turun. Hop. Nice. Oke. Kita berhasil menggocek mereka. Lalu gue gak tahu mesti kemana sebenarnya. Tapi gue ikutin jalan tadi aja. Apa gue mesti naik dari sini? Apa gue mesti naik dari mana? Gue gak tahu. Bentar ya. Gue mau lihat sekon dulu nih. Naiknya dari mana? Oh, gue mesti naik dari atas sini. Wait. Di sini bisa gak ya? Oh iya bener, dari atas sini guys. Naiknya. Oh nice. I found the way. Dari sini, hop. Nice. Abis itu kita tinggal nunggu di sini aja. Hop. Nice. Oh my god, berhasil caranya. Betul sekali. Tadi gue pikir bakal naik piring sini loh. Gak nyampe. Dia gak nyampe guys. Dia kesel. Iya, gak nyampe. Kayaknya di game sedikit ngedek dia guys ya. Dia gak nyampe. Oh, dia gak nyampe. Dia gak nyampe. Oh. Gak nyampe teman-teman. Ternyata nyampe guys. Oh. Oke, gue mesti. Oh, dikejar. Wah, ditimpuk kan tuh. Wah, ketahuan. Oh, berarti gue mesti terus lari ya. Ini pertama kali loh, dia bisa ngambil gue dari bawah situ loh. Pertama kali loh. Oke. Banyak banget jadi waktunya, guys. Oke, terus lari. Hup. Terus lari. Oke. Sebentar, belum. Sekarang. Please, kita tangkap.
Lolos! Kita lolos lawan koki-kokinya, guys! Wah! Wah, GG, kita lolos! Kita lolos! Oh, turun, turun, turun! Wow! Yes! Kita berhasil keluar dari kitchen! Tuh, achievement unlock the kitchen! Yeay! Wah! Oke teman-teman, karena gue udah bermain ini sudah di atas 25 menit dan udah lebih dari waktu yang gue pengen. Jadi untuk Little Nightmares part keempat sampai di sini dulu. Dan ternyata kita cuma berhasil lolos dari kejaran para koki tadi. Dan ternyata kokinya banyak banget. Dan bisa kita lihat, itu piring yang numpuk banyak banget teman-teman. Yang pasti, yang makan juga banyak. Gue nggak tahu apakah di sini restoran atau gimana, karena tadi kan namanya The Kitchen. Ya kan? Terus kokinya banyak, dagingnya banyak, dan juga piringnya banyak. Apakah kita ada di sebuah restoran? Apa tempat ini sebuah restoran yang dimana memiliki penjara anak? Misteri banget. Dan nampaknya koki ini nggak dibunuh, guys. Nggak bisa dibunuh kayak orang yang tangannya panjang tadi. Tapi kita cuma berhasil lolos dari dia. Gua nggak tahu kita bakal ketemu new boss lagi apa enggak. Atau kita bakal ketemu sama kokinya tadi. Karena kan kalau kita bisa dibilang, itu koki lebih dari satu, guys. Banyak banget dan mereka sama semua. Atau kita ketemu orang lain, maksud gue monster lain. Dan gue penasaran banget gimana kelanjutannya, tapi waktu berkata lain. Dan pokoknya terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di chapter berikutnya. Dadah!